Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar? Kali ini kita ingin melihat lagi perkembangan pekerjaan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 yang saat ini masih dalam progres pengerjaan, terutama di sekitar Kampung Cikruwis, pengerjaan jembatan Hopper Induk 1, dan saat ini masih sedang dalam progres pengerjaan. Kita doakan saja semoga progresnya berjalan lancar dan bisa difungsionalkan full ya di tahun 2024 ini, karena menurut informasi di tahun 2024 ini yang nantinya Tol Cimanggis Cibitung akan beroperasional full ya sahabat. Dan saat ini saya berada di sekitar Hopper Induk 1. Terlihat di sini banyak pekerjaan, terutama di jembatan Hopper Induk 1. Dan kondisi jalan yang sudah sangat lebar di sekitar jalur atau jalan raya Narogong terkini ya sahabat, terlihat di sini sudah sangat lebar. Dan pembatas jalan juga sudah rapi ya. Dan kita bergeser lagi di jembatan Hopper Induk 1 yang saat ini masih banyak progres pengerjaan ya sahabat, terlihat di sini banyak aktivitas alat berat dan para pekerja juga sedang sibuk. Sepertinya ditargetkan full ya di sekitar sini di jembatan Hopper Induk 1 di hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 17 ya sahabat. Terlihat di sini juga sekarang gilder-gilder dari jalan Hopper Induk 1 sudah dipasang ya beberapa hari yang lalu, dan sepertinya saat ini sedang merakit besi-besi yang berada di atas gilder yang nantinya akan dilakukan pengecoran. Dan di bawahnya sedang banyak aktivitas juga, ada mixer truk dan alat berat yang lainnya yang saat ini masih banyak kesibukan di sekitar Kampung Cikruwis ini ya sahabat. Terlihat di sini juga sedang ada pemasangan batu turap atau ya sahabat, atau batu penahan longsor ya, karena sangat riskan ya di sekitar Kampung Cikruwis ini, sangat labil tanahnya. Dan saat ini sedang ada pemasangan batu turap juga. Nah sahabat, ini kondisi di sekitaran jembatan Hopper Induk 2. Oke sahabat, sampai di sini dulu informasi terkait Tol Cimanggis Cibitung progresnya sampai saat ini. Sampai jumpa lagi di tayangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.